Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safra Channel. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua kondisi terakhir pelabuhan di Labuan Bajo. Jadi seperti yang teman-teman lihat di belakang sana, pelabuhan ini sedang dalam proses renovasi teman-teman. Jadi banyak sekali beton yang tertanam di bagian belakang sana teman-teman. Mudah-mudahan pelabuhan ini segera ada selesai. Jadi di sana ada banyak sekali tiang teman-teman. Kita tidak tahu nanti Labuan Bajo ini pelabuhannya seperti apa teman-teman. Tapi sepertinya nanti ini bagus sekali kalau sudah selesai. Jadi saya juga penasaran sekali nanti pelabuhan ini seperti apa nanti hasilnya kalau sudah selesai dibangun teman-teman. Jadi sekedar informasi teman-teman, dana yang digunakan dalam proses pelebaran pelabuhan ini adalah dana APBN pusat teman-teman. APBN. Halo teman-teman, ini lagi di Labuan Bajo ini. Jadi video ini adalah video proses pelebaran pelabuhan di Labuan Bajo teman-teman. Jadi pelabuhan ini untuk sementara ditutup, di samping karena memang sedang ada PPKM, tapi juga karena memang pelabuhan ini sedang dalam proses pelebaran teman-teman. Kita lihat di sana banyak sekali tiang-tiang, ya banyak sekali tiang teman-teman. Teman-teman bisa saksikan di sana. Jadi teman-teman, hampir tiap hari pelabuhan ini selalu ramai teman-teman. Ramai bukan karena ramai penumpang, tapi ramai dengan para pekerja teman-teman yang kerja di sini. Jadi untuk sekedar informasi bahwa pelabuhan ini belum dibuka karena memang masih proses PPKM teman-teman. Jadi untuk sementara pelabuhan ini masih ditutup. Jadi ini view Labuan Bajo terang sekali ke atas teman-teman, luar biasa. Jadi nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana selesainya dibangun, seperti apa hasilnya nanti, apakah sesuai ekspektasi atau